Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits. Sakit dong, kalau kamu sakit kan bapak jadi sedih. Tuh lihat badan kamu, panasnya nggak turun-turun. Gus, biasanya kalau di sinetron-sinetron Jenny lihat kalau sakit panas demam dikompres pakai batu es, Gus. Oh iya ya, benar juga. Gus, bagus, Jack. Kok bisa nggak tahu? Orang dia tinggal serumah sama kamu kok? Aduh, saya kan nggak ngelonin dia, bos. Orang semalam dia nggak pulang. Barusan bos denger suaranya di bawah. Ngerti kamu? Ya, tapi saya nggak tahu, bos. Orang pagi ini juga saya mau minjem duit sama dia. Awas ya, jangan coba-coba bohongin bos kamu ya. Aduh, nggak, bos. Bener, masa sih saya bohong, bos? Awas kamu, jangan coba-coba bohong sama bos kamu. Bohong sama bos. Emang si Bagus semalam gak pulang, bos? Orang bos baru saja dengar suaranya si Bagus. Hah? Kok kamu bilang si Bagus gak ada di rumah? Awas, jangan coba-coba bohong sama bos kamu ya. Aduh, bos. Saya mana pernah bohong sih, bos. Oke, gak apa-apa. Saya tahu kalau kamu bohong sama bos. Tapi awas, jangan coba-coba bohong sama bos. Si bos. Bos apa? Iya, bos. Jangan coba-coba bohong kamu sama si bos. Iya, ngerti, bos. Sekali lagi kamu coba-coba bohong, awas, bos marah bener. Iya. Jangan coba-coba ya. Iya, bos. Kalau nggak kepingin, gaji saya dipotong. Jangan coba-coba. Iya, bos. Duh. Bentar ya, Bagus ambilkan dulu batu es. Tapi kamu tolongin Bagus dong. Gimana caranya supaya Bagus bisa keluar dari dalam kerang ini, ya? Aja sih lu semalam, barusan si bos nyariin lu. Terus, lu bilang apa, Jack? Gua bilang aja lu gak ada, semalam lu gak pulang ke rumah. Ya bagus deh. Ketahuan ya, kalian berdua kerja sama bohongin bos. Jack, kebohonganmu harus dibayar dengan mahal. Iya bos, udah bos, jangan diterusin, saya juga udah tahu. Bulan depan gaji saya dipotong. Aduh, kok balik lagi sih? Ini tas bos yang ketinggalan ini yang bos buat balik. Ngerti kamu? Tapi saya ketemu si Bagus baru sekarang, bos. Sumpah, bos. Nggak usah bohong. Saya dari tadi sudah dengar suaranya Bagus. Kamu aja coba-coba bohongin bos. Gus. Sekarang bos mau dengar sendiri dari kamu. Apa alasanmu kemarin kamu tidak masuk kerja? Tanpa pemberitahuan, tanpa izin, tidak ada telepon, tidak ada kabar beritanya. Apa kamu kira perusahaan itu perusahaan nenekmu? Meskipun hubungan kita ini sudah akrab seperti saudara, tapi yang namanya aturan dan disiplin kerja itu harus dilaksanakan, jangan disepelekan. Kamu tahu, itu sama saja kamu ini menginjak-injak hidung bos, ngerti? Iya loh Gus, hidung bos sudah bagus-bagus begitu. Jack, jangan ikut ngomong kamu. Enggak, Mus, enggak. Adik saya kan datang, langsung sakit bos, saya kan harus merawatnya. Sekarang aja saya mau bawain batu es ini untuk dia, bos. Panasnya nggak turun-turun, bos. Coba kalau itu adiknya, bos. Bos nggak panik? Panik? Kasian ya. Bener, Jack. Adiknya si Bagus di sini? Nggak ada adiknya, bos. Bener, Gus? Ada, bos, di kamar atas. Oke, kalau begitu saya cek ke atas. Jangan coba-coba bohong kamu, Jack. Penasaran aku. Sini. Lihat. Bos. Jangan coba-coba kamu, ya. Kenapa, Gus? Keluar sebentar, penting. Aduh, orang sakit kok disuruh mondar-mandir sih. Ada apa, Gus? Acik. Sekarang juga kamu harus tampil supaya bisa dilihat orang. Dan kamu harus mengaku kalau kamu ini adiknya Bagus. Cepetan, soalnya Pak Baru tuh lagi ke atas, mau nemuin kamu, ya? Oke. Buruan.
buru-buru ke atas. Yuk. Sekarang kamu pura-pura jadi Ernya Bagus, terus kamu istirahat di sini aja. Di kamar Bagus, oke? Soalnya Pak Baru tuh mau naik. Ya. Ya. Ini lo bos, adik saya. Wow. Gus, perasaan gua duluan yang naik, kenapa lu nyampe duluan? Nggak usah ditutup, nggak apa-apa kok, Gus. Biar kena angin, biar cepet sembuh. Iya. Kasian orang cantik kok bisa sakit ya. Gus, bos minta maaf. Bos nggak ngerti kalau adikmu bener-bener sakit. Nih si Jaka, kamu sih nggak mau lapor. Seharusnya kamu bisa memintakan izin si Bagus. Bilang kalau adiknya sakit. Ya? Ya, saya mana tahu di sini ada adiknya si Bagus. Sakit lagi. Haci! Kamu itu nggak peka lingkungan. Orang tinggal satu rumah kok nggak tahu adiknya si Bagus sakit. Mau coba-coba bohongin bos ya? Enggak bos. Ini paling demam. Panas loh. Tuh. Tuh panas. Panas ya bos? Aduh, Gus, gua kan prihatin. Prihatin kalau kamu pegang panasnya tambah tinggi nanti. Gus, ini udah dibawa ke dokter Gus? Rencananya hari ini mau saya bawa ke dokter bos. Jangan dibawa ke dokter dulu. Kenapa? Bos mau pulang dulu ngambil peralatan kedokteran. Bos kan pernah kuliah di kedokteran, walaupun nggak selesai. Tapi bos sudah sempat mendapatkan pelajaran menyembuhkan orang sakit demam. Paling ini demam, Gus. Apa bos yakin bisa? Loh, anak istri saya aja kalau sakit, saya sembuhin, saya obatin, saya suntik sendiri kok, Gus. Istri saya aja kalau nggak sakit, sering saya suntik kok. Pantas, kemarin saya lihat pantatnya istri bos gede sebelah. Itu bisulen. Oke, Gus. Bos tinggal dulu ya. Jack. Iya, bos. Jagain si Bagus. Jangan coba-coba si Bagus bawa adiknya ke dokter. Iya, bos. Kalau enggak, terancam gajimu dipotong. Oke? Okay? Iya, bos. Awas. Iya. Duh, kenapa jadi gue yang diancam? Adik ipar saya kan dokter. Nanti alat-alatnya saya colong sebentar. Apa lu percaya sama si bos? Dia bisa ngobatin orang sakit? Kuliah di Fakultas Kedokteran aja nggak selesai. Gua yakin, Gus, dia itu mahasiswa paling bodoh di Fakultas Kedokteran. Bagaimana? Gua punya kenalan. Dukun. Yang paling pintar. Yang bisa ngobatin orang sakit. Gimana? Dukun? Iya, Kak Bagus. Jenny juga ragu. Pak Baroto bisa nyembuhin Yeni, mendingan sama dukun aja. Tapi dukunnya pintar kan? Oh iya. Soalnya penyakit Yeni ini agak aneh. Sebentar panas, sebentar dingin. Oh bisa-bisa. Orang dia biasa ngobatin orang setengah panas, setengah dingin kok. Ya udah DJ, kalau gitu lu panggil dukunnya sekarang sebelum Pak Baroto datang. Ya? Yeah? Oke. Panas ya? Saya kan punya teman namanya si Bagus. Nah, adiknya ini sakit. Sakitnya apa? Sakitnya sih nggak penting, Grandpa. Nah, bagaimana caranya supaya adeknya itu jatuh cinta sama saya? Itu sih mah gampang. Nanti saya bikinin kamu satu ramuan dengan menu spesial. Waduh. Kamu tinggal, dia akan jatuh cinta sama kamu. Grandpa bisa aja. Masa sih sekali begini langsung jatuh cinta? Kamu tidak percaya? Mau contoh? Boleh. Coba kamu ngaca di kunci itu. Ngaca? Iya, cepat. Gak apa-apa muka saya. Biasa-biasa aja, Grandpa. Lihat giginya dong. Aduh, Grandpa. Gigi saya hilang, Grandpa. Ini gigi kamu. Dia ikut sama saya. Aduh, Grandpa, pulangin dong gigi saya. Ini gigi kamu. Terima kasih, Grandpa. Terima kasih. Aduh, untung aja gue gak ompe-ompong. Terima kasih. Panas, Gus. Tuh, pipinya yang sebelah kiri tambah panas tuh. Aduh, bos, udah setengah jam nih periksanya, lama banget. Dari tadi pegang-pegang terus. Menurut pelajaran yang saya terima di Fakultas Kedokteran saya dulu, Gus,
memeriksa orang sakit demam itu memang agak lama. Ditelusuri dulu, dinikmati dulu. Saya harus tahu bagaimana lika-liku getebak-getebuk suhu panas yang menyerang si pasien itu. Emang ada gitu istilah kedokterannya getebak-getebuk? Loh, kalau di fakultas kedokteran saya ada tuh. Getebak-getebuk, hirup-pikuk, lalu-lalang. Loh, ada semua. Jadi kamu harus sabar, Gus. Sekarang saya nikmati lagi ya. Biar tahu seberapa tinggi panasnya. Panas ini, Gus. Tuh, menurut pelajaran yang saya terima di Fakultas Kedokteran, Gus. Kalau panas begini nih, harus disuntik pantatnya, Gus. Maaf, Bos. Menurut pengetahuan saya tentang ilmu kedokteran, kalau si pasien panasnya tinggi, itu nggak boleh disuntik, Bos. Ya, itu di universitas mana, Gus? Ayo. Kalau di universitas saya, panas nggak panas, itu harus disuntik. Iya, Gus. Kamu kalau nggak ngerti, nggak usah banyak ngomong. Loh, adikmu aja ngerti. Suntik ya, sayang ya? Iya. Ntar dicuntik ya. Cus, gitu ya. Iya. Nah, sekarang Bos periksa detak jantungnya, ya? Oke. Sabar ya, sayang. Halo? Halo? 1, 2, 3. Tes, tes. Ya, halo? Baik. Bisa digunakan sekarang? Oke? Ya, ya, ya. Eh, bos. Kalau bos mau periksa jantungnya, kan bos udah bawa alatnya, stetoskop. Kenapa bos pakai telinga? Ini agak rusak, Gus. Gitu. Jadi menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, kalau ini alat rusak, kuping bisa membantu. Loh, Gus. Halo. Gus, mulai nggak beres nih. Adik kamu nggak ada detak jantungnya, kok hidup ya, Gus? Nggak ada suaranya itu. Wah, ini harus disuntik ini. Suntik ini, ya? Suntik ya, sayang ya? Suntik ya? Cini yakin bos kamu udah mulai ngawur. Bisa-bisa Cini bukannya sembuh malah tambah sakit. Terus gimana dong? Tenang aja Gus, Cini kerjain. Cini kan sakit. Cini gak sakit kok. Cini kan cuma mau ngetes kamu sayang gak sama Cini. Bentar lagi, pantat adikmu saya suntik, Gus. Gus, selama dalam proses penyuntikan, ya, kamu kalau bisa harus ngumpet selama setengah jam. Serem lu, Gus. Takut nanti kamu, ya. Daripada nanti kamu kaget. Sayang, sebelum disuntik, saya harus tahu dulu, Gus, pantatnya ini keras atau empuk. Empuk kali ya. Nah, suntik ya sayang. Kamu pasti setuju kok Gus kalau adikmu tak suntik, ya. Ini ramuan khusus untuk kamu. Namanya Aji Dewa Pemikat. Dibuat dengan menu spesial. Bukannya gula pasir itu, Grandpa? Hah? Kamu mau lihat contohnya lagi? Enggak. Nanti kamu masukin ramuan ini ke minuman yang cewek di mana kamu suka itu. Oh. Nanti kamu akan lihat, dia akan mengikuti kamu. percaya, Grandpa. Manis ya, Grandpa? Mau coba? Oh, enggak. Tergigi saya hilang lagi. 150.000. Oh. 150. 1, 2, 3, 4, prep. Aduh, Grandpa. Cuma 100.000 nih. Ini dah nih, jam saya yang 50.000-nya, ya. Boleh. Ya. Ya. Terima kasih, Grandpa. Jadi, gimana? Bapak Ruto pingsan tuh. Biarin aja, Gus. Nanti juga sadar sendiri. Menurut perkiraan Jimmy, 2-3 menit lagi dia pasti sadar.
Gus, bagaimana? Adik lu udah sembuh? Ah, sembuh gimana? Tuh yang ngobatinnya aja pingsan. Aduh. Yang begini nih Gus nih. Kuliah belum selesai di Fakultas Kedokteran. Nekat praktek. Nah, nih gua bawain ramuan khusus buat adik lu. Sekali minum langsung sembuh. Tunggu ya. Berarti Jini gak usah minum-minuman ramuan si Jaka itu dong. Soalnya Jini kan gak sakit. Iya dong Gus, lagian Jini juga curiga ramuan yang dibawa si Jaka itu gak beres. Jini kan tahu dari dulu kelakuan bos kamu gak pernah benar sama si Jaka. Nah, ini Gus ramuannya. Nah ini ini ramuannya. Nanti sekali minum pasti sembuh. Nanti kalau ada apa-apanya Gus di belakangannya, jangan kaget. Itu proses penyembuhannya. Ya? Ya? Itu kan Gus. Hah? Aduh. Seger. Aduh bos, kenapa diminum? Obat ini buat adik manis ini nih. Aduh. Habis minum pusingnya hilang Jack. Aduh. Ya ampun, kering. Aduh, bos kenapa diminum? Wah, gawat nih ah. Gimana sih? Kamu semakin hari kelihatan semakin cantik. Tambah seksi aja loh. Aduh, bos. Ya ampun, bos. Ya. Aduh, kenapa jadi begini nih? Bos, salah bos. Yang ini nih yang cantik. Ini jelek, Jack. Kamu kelihatan cantik seksi lagi. Bos. Tolongin dong, Bos. Ini kenapa jadi begini, Gus? Ya, aduh, salah, Bos. Ini. Salah yang ini, Alexi. Abang.